Jadi teman-teman, posisinya sekarang kita lagi di jalan ya. Cuaca untuk cukup panas ya, sekitar pukul 2:30 ya. Nah sekarang kita dalam perjalanan pulang ke rumah. Kita mau lanjut cari minuman ataupun es-es kekinian di pinggir jalan. Kebetulan yang lagi viral-viral nih ya es-es kekinian ya. Semoga kita nemu di pinggir jalan. Yuk, ikuti terus perjalanan saya. Namun, yang baru kenal dengan channelnya Agus Dedi DJ ya, jangan lupa untuk di subscribe. Yang suka di like ya, komen dan di share ke media sosial kalian. Terima kasih yang selama ini sudah mendukung channelnya Agus Dedi DJ. Oke, kita jalan yuk. Namun sebelum lanjut, kita cuci mobil loh. Oh, mantap coy, kita cuci mobil loh. Karena mobilnya udah kotor nih coy. Jadi teman-teman, posisinya kita lagi di depan dealer Yamaha ya, Desa Tanjung Bugis. Nah, sebelahnya sini nih, persis kita ketemu sama es kekinian. Yuk, kita pesan loh, semangkakan ini. Kita ketemu dengan es kekinian. Kak, menu apa ya, Kak, yang paling nyaman? Yang sering dibeli, Kak? Yang mana, Kak? Sering sih, Bang. Kita beli yang apa nih? Yang coklat, Kak. Sama apa nih? Vanilla green tea. Coklat 2 sama vanilla green tea, Kak. Nah. Sedang 3. Kalau yang coklat sedang juga 3. Jadi pesan 3. Mantap. Udah buka cabang kalau misalkan ini? Oh, yang pertama udah kita videokan. Yang di dekat tempat satu. Oh. Bagus gerobaknya. Ih. Ya, tapi satu bos. Iya. Mantap. Saya tuh lewat terus tapi nak buat video situ weh. Lewat. Hah? Buat YouTube. Mantap. Udah berapa lama nih, Kak? Cabang pertama nih, Kak. Buka nih. 2 tahun. Wah, lama ih. Lama lah soalnya booming-booming kan udah baru-baru jatuh ih minuman kekinian tuh. Weh. Sombong tukang jual bang. Pada gak sombong? Enggak, mana ya sombong. Kalau buka jam berapa, Kak? Jam 9 pagi. Tutup malam nih? Jam 9 malam ya. Kalau malam cowok yang jaga ya? Bos. Oh bos, oh, bos tuh yang cowok yang jaga ya? Orang Jawa ya namanya? Hah? Iya. Jadi kalau yang small ya berapa, Kak? 7.000. Jadi itu yang berapa ribu tuh? 7. 7. Kalau 7.000. Oh, murah nih, 7 sampai 12.000 aja harganya. Soal satu hari habis berapa gigit tuh, Kak? Paling banyak. Paling banyak 30 ada, Kak? Lebih. 40 lah. Sampai buka cabang kan berarti kan laris. Alhamdulillah. Ada berapa varian? 1, 2. Ada semua itu? Ada semua. Mantap nih. Oh, ini yang coklat nih. Coklat 2 nih. Ini vanilla tadi ya, Bang. Ah, vanilla green tea ya. 1. Karena kita nyobain di sana itu vanilla green tea, wah enak. Iya, Kak.
selera masing-masing. Selera masing-masing. Tapi yang sering dibeli itu yang mana sih, Kak? Green tea, Mas. Green tea itu, Kak? Wah, jadi kita beli yang sering dibeli lah. Green tea. Pun harus hijau juga airnya, Yi. Iya lah. Kan vanilla green. Oh. Kalau vanilla teh, ya warnanya agak oranye. Oh, gitu. Siap-siap. Yang depan kan kita udah video kan, ya? Jadi kita video kan yang depan juga. Suka-suka bakal buat video YouTube. Nanti boleh aja dicek. Apa? Voice Nadi DJ. Mesti diaduk-aduk aja biar rata. Itu bubuknya beli di... Kalau bubuknya saya kurang tahu. Apa sih yang tahu? Berarti sekalian buka ini, buka ini. Pertanian. Pupuk-pupuk ya? Oh, bukan. Tenaga. Makanan itu. Kucing nih. Berarti itu nyewa lagi, Kak. Iya. Nyewa ruko juga. Itu yang punya sih orang Sambas ya? Bosnya. Oh. Ibu tuh bos. Ibu tuh bosnya. Bos. Mantap. Kalau ini es batu namanya. Kalian balik kantor, Kak, buat video. Kan sayang ya? Iya. Mantap. Apa ya? Sering gak apa buat video? Sering buat video, sering upload kan, nih? Udah banyak, Kak, buat video. Kakak cek di ya, di YouTube. Hampir semua minuman sampah saya video kan? Oh? Udah caya kan? Kayaknya habis lah sambas. Benar lagi. Wah, ini yang coklat. Sedap nih. Tadi udah jadi, Kak? Iya. Jadi teman-teman esnya udah jadi. Ini Kak, gua nih duitnya. Kasih Kak. Iya. Udah. Quest Kak, quest. Pakai quest. Wah. Quest. Nadi DJ. DJ. Oke. Mana Kak? Coba Kak. DJ kan DJ. Nih. Ah. Coba lihat video Kak tuh. Nah, klik videonya ya. Oke. Video. Jadi teman-teman, tadi kita udah ketemu ya sama es kekinian namanya Thai Tea. Teh Thai Tea itu merupakan cabang pertama. Yang cabang keduanya malah kita udah review. Ini yang pertama kita dibeli ya. Nah, yang pertama itu tepatnya di Desa Tanjung Bugis ya, Jalan Ahmad Marjuku. Yang kedua itu di Desa Tumok Manggis samping SMA 1. Udah saya review juga dan videokan. Dan sekarang tadi kita udah sekarang kan. Tadi kita udah pesan 2 varian, rasa vanilla green tea sama coklat. Dan sekarang kita cobain yang coklat ya. Coklat dulu nih, ini nih coklat nih. Penuh dengan coklat nih, kawan-kawan Jo. Itu penuh siapa? Sekarang kita cobain. Cobain yang coklat dia. Ya. Diam dulu ya, kita cobain itu ya. Wow, yang coklat mantap coy. Memang kan ini coklat memang terasa bener nih kalau yang coklat nih. Kalau yang tea thai. Apa ya? Teh thai. Lahannya. Mantap coy. Enak coy. Mantap kan.
Jadi sahabat Joy yang ada di Samas nanti kalau mau beli ya, kan saya simpan alamatnya nih di deskripsi ya, biar kawan-kawan Joy tahu. Oke Joy. Nah Joy, sekarang kita cobain yang vanilla green tea ya. Itu kayaknya mantep tuh. Nah ini nih, yang vanilla green tea. Oke. Sabar ya, papa cobain sebentar ya. Iya. Oke. Vanilla tea habis-habiskan ya. Ah, ini benar-benar mantap nih. Ini mana habis-habis? Nggak habis nih. Habis kan? Wah, sampai keluar angin tuh. Mantap, 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 mantap. Oke. Mantap, mantap, mantap. Nah, sahabat Joe, tadi kita udah nge-review minuman kekinian ya. Nah, untuk sahabat Joe yang ada di Sambas, komen di bawah kuliner mana, minuman kekinian mana yang ada di Sambas. Tolong komen, nanti kita datang ya, yang kita review. Selamat sore, sahabat Joe. Semoga sehat selalu. Oke. Okay.